Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara menumis pepaya muda ya guys. Dan ini adalah salah satu masakan rumahan ya. Jadi caranya juga sangat simpel dan mudah sekali. Jadi langsung aja ya, kita masukkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, kita masukkan bumbu dan ebi sampai harum ya guys. Jadi kita menggunakan cabe dan bawang merah aja ya untuk kali ini. Setelah bumbu harum, kita masukkan pepayanya ya guys. Jadi ini pepayanya udah kita potong sesuai dengan ukuran, lalu kita marinir dengan menggunakan garam ya. Setelah itu kita cuci bersih, baru kita masak ya. Kemudian tambahkan sedikit air. Lalu kita masak sampai benar-benar kuahnya itu meresap ya guys. Sebelum kita angkat, kita masukkan garam dan penyedap rasa secukupnya ya. Nah, setelah mateng kita sajikan dalam keadaan panas ya guys. Dan ini hasilnya ya. Jadi tumis pepaya ini sangat gampang dan simpel sekali cara memasaknya ya. Kalian bisa mencobanya di rumah. Jadi cukup sekian untuk tutorial kali ini ya. Bagi kalian yang sudah menonton video saya, thank you so much. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share video saya ya guys. See you for next video. Bye!